Apa kabar semua? Alhamdulillah. Bersyukur kerana saudara-saudari berada dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini saya berada di pusat daerah mengundi Pekaka di kampung Sungai Perling. Dalam sebahagian daripada kawasan Parlimen Kulai, tidak lain dan tidak bukan ialah untuk membantu jentera Ikatan Nasional untuk menyokong calon kita saudara Zulkifli Jaafar yang telah pun kita pilih mewakili parti kita bertanding dalam pilihan raya kecil yang sedang pun berlangsung sekarang. Saya kira hampir sudah seminggu agaknya berlalu dan tentulah banyak penerangan dan ceramah-ceramah yang telah pun disampaikan kepada pengundi-pengundi yang ada di kawasan P161 Kulai. Untuk pertamanya menjelaskan tentang pentingnya pilihan raya kecil ini kepada pengundi-pengundi yang ada di sini, mungkin telah pun menyentuh tentang isu dan masalah yang sedang pun dihadapi oleh negara kita, juga perkara-perkara yang tertentu yang menjadi perhatian dan tumpuan penduduk-penduduk yang ada di kawasan Kulai yang memerlukan bantuan dan sokongan agar hidup mereka akan menjadi lebih bahagia dan lebih berjaya. Saya percaya bahawa sebahagian besar yang ada di dalam majlis ini bukan kerana mereka memakai pakaian yang ada Ikatan Nasional seperti yang saya lihat di depan ini, tetapi juga di antara pengundi-pengundi yang ada di kawasan ini hampir sudah sebahagian besarnya membuat keputusan tentang apakah yang akan dipilih di dalam PRN atau PRK yang akan berlangsung pada 9 hari bulan September yang akan datang. Saya cuma nak tanya di sini, apakah anda semua sudah membuat keputusan? Tak cukup kuat. Sudah buat keputusan? Tak berapa kuat. Sudah buat keputusan? Apa keputusan yang saudara sudah buat? Boleh beritahu saya? Atau itu rahsia? Antara kita sesama kita ni rahsia? Tapi saya tengok wajah-wajah yang ada di hadapan saya ni semuanya cerah-cerah belaka. Kita jemput Yang Berhormat Datuk Seri Syahidan Kasim, Ahli Parlimen Harau yang cukup hebat datang di sini untuk membantu jentera pilihan raya yang ada di pulau ini. Terima kasih Datuk Seri Syahidan. Kami di Parlimen kita panggil dia, dia dahsyat dan hebat sebenarnya. Jadi saya nak sambung sekali lagi. Sudah buat keputusan? Saudara nak sokong siapa? Abah. Tak dengar? Abah. Kita sokong saya Abah. Saya tak tanding. Boleh tak saudara sokong saudara Zulkifli Jaafar? Boleh. Tiga suku saja. Boleh tak sokong? Boleh. Dah 100%. Alhamdulillah. Kalau dah sokong saya tak payah cakap panjang-panjang.
Kita lepas ni Yang Mohamad Dato' Sri Haiz Syahidan akan meneruskan ucapan, dan saya akan beredar ke suatu majlis yang lain di tempat yang lain. Ada beberapa perkara dan pokok yang nak saya sentuh. Yang pertama ialah mesti pengundi-pengundi, khususnya pengundi Melayu, keluar mengundi beramai-ramai. Seboleh mungkin 100% orang Melayu yang sudah ada dalam daftar pemilih untuk pilihan raya kecil ini, iaitu mulai keluar mengundi seawal-awalnya sebelum pukul 8. Ya, ini satu tanggungjawab yang saya fikir amat penting yang mesti ditunaikan, terutamanya oleh pengundi-pengundi Melayu dan juga pengundi-pengundi yang bukan Melayu. Kerana di dalam PRN yang lepas, kita dapati bahawa peratusan yang keluar mengundi lebih kurang 71%. Kami dalam Perikatan Nasional awal-awal menjangka mungkin sampai 75 ataupun 80%. Kenapa kami kata begitu? Kalaulah peratusan yang keluar mengundi itu agak besar, terutamanya di kalangan pengundi-pengundi Melayu, Selangor antara negeri-negeri yang lain tu sudah pastinya dapat kita rampas dan kita berjaya untuk membentuk kerajaan. Tetapi malangnya tidak begitu. Kita kalah, saya ambil contoh di Selangor ni, kurangnya 7 kerusi saja. Kita menang 22 kerusi, kita jangka patut dapat sekurang-kurangnya 29 sehingga 32. Tapi kita tak mencapai angka yang sebenar. Kekalahan kita, kalaupun saya sebutkan situ, ialah kerana pihak parti di sebelah sana memperoleh 13,000 undi lebih sedikit daripada kita. Bukan 30, bukan 100,000, hanya 13,000 saja. Maknanya kalau 7,000 daripada 13,000 undi itu menjemlahi kita, apalagi kalau peratusan yang keluar mengundi itu agak lebih besar daripada jumlah yang kita dapati, saya jangka kita sudah dapat berjaya untuk menawan bukan saja Selangor tetapi ke 6 buah negeri yang ada waktu itu PRN 6 buah negeri tadi. Sekarang inilah pilihan raya kecil, tetapi signifikannya agak luar biasa. Saya fikir sudah pun dijelaskan oleh ramai penceramah-penceramah Perikatan Nasional. Dengan sebab kekosongan kursi yang ada di pulau ini, maka kerajaan Madanon luar Tuan ini yang biasa disebut oleh ramai pihak yang dipimpin oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim, sekarang ini tidak mempunyai 2/3 kursi di parlimen. Sebab itu kursi pulau ini jadi penentu sama ada orang pulau ini membuat keputusan untuk bagi pada Anwar Ibrahim dan dia dapat 2/3, ataupun orang pulau tidak akan mengundi untuk menyokong Anwar Ibrahim menerusi parti Pakatan Harapan dan kita menang di kawasan kursi pulau ini. Ini persoalan pokoknya. Maknanya kalau mereka kalah, dan kita pun doa minta mereka kalah, walaupun pecahan pengundi di sini hampir sama rata antara Melayu dengan bukan Melayu, termasuklah Cina dan India ni hampir-hampir sama atau lebih sedikit besar di pihak sana. Tetapi kalau sejumlah besar pengundi-pengundi Melayu terutamanya keluar mengundi, katalah kalau tidak 100%, 90% pun, kita dah cukup bilangan kita untuk memenang kemenangan kursi pula ini memihak kepada pihak kita, Parti Perikatan Nasional.
Dan sekiranya itu berlaku, bermakna pihak kerajaan yang ada ini tidak mempunyai 2/3 kursi di parlimen. Sekarang ini mereka berbangga. Dia kata 2/3. Apa sebab pentingnya bagi pihak kerajaan ini hendakkan 2/3? Ialah kerana kalau mereka tidak mempunyai sejumlah 2/3 kursi di parlimen yang menyebelahi pihak Pakatan Harapan, mereka tidak boleh meminda perlembagaan negara. Kalau mereka mempunyai 2/3 kursi dan semua ahli-ahli parlimen itu menyokong pada Pakatan Harapan, maka mereka boleh berbuat perkara-perkara yang mungkin dalam agenda mereka nak mereka laksanakan. Antara perkara yang mungkin mereka akan laksanakan ialah untuk tempoh terma ataupun penggal yang ada ini akan sampai jadual di mana kawasan sempadan pilihan raya boleh dipindah ataupun kawasan pilihan raya di pingkat negara boleh ditambah bilangannya. Jadi itu apa jadi masalah? Hari ini kita ada 220 kursi parlimen di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Dan bila mana diperuntukkan dalam perlembagaan selepas 8 tahun sudah pun berlalu sejak persepadanan dan tambahan kawasan kursi parlimen dan DUN itu dilakukan, maka penggal inilah kemungkinan besarnya pihak kerajaan yang mentadbirkan negara akan mengambil langkah untuk mensepadankan semula kawasan-kawasan pilihan raya ataupun menambah bilangan kursi untuk kawasan pilihan raya di peringkat nasional dan juga di peringkat negeri. Mungkin sekarang ini 222, katalah mereka buat keputusan nak tambah kepada 300 kursi. Dan mereka akan melihat kawasan-kawasan manalah yang mereka akan tambah kursi. Kerana mereka mengambil ini sebagai satu muslihat supaya nak mempertahankan, nak mengekalkan kedudukan mereka sebagai sebuah kerajaan. Kemungkinan besar kawasan-kawasan di mana mempunyai jumlah pengundi yang padat, katalah di Kulai lebih 160,000 pengundi, kalau masuk penduduknya mungkin lebih 200,000, maka dia akan buat keputusan supaya mungkin pulau ini dipecah dua. Ataupun di kawasan-kawasan bandar, yang kita tahu kawasan-kawasan bandar ini padat penduduknya sebahagian besarnya ialah orang Cina dan bukan Melayu. Dan kalau itu berlaku, bermakna kemungkinan penambahan kursi yang akan datang itu, kalaulah itu dalam pemikiran mereka, ialah menambahkan kursi-kursi di mana pengundi yang ramai sekali ialah pengundi yang bukan Melayu. Saudara tahu di mana kursi-kursi majoriti adalah bukan Melayu, katalah 60-70% ke 80%, maka kursi itu tidaklah dimenangi oleh parti-parti yang mewakili orang Melayu seperti Parti Perikatan Nasional. Betul tak? Jadi sebab itu 2/3 yang disebutkan tadi jangan kita bagi pada mereka, kecuali kalau kita telah bentuk kerajaan kita. Bilalah agaknya Pakatan Perikatan Nasional nak bentuk kerajaan? Ini saya tak boleh cakap kat sini, macam dah dekat tapi tak tahu bila. Betul tak? Itu kalau kita dah menguasai kerajaan, manalah tahu Allah kata engkau jatuh, dia jatuhlah tergerempang. Dan naiklah Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan macam mana yang berlaku pada zaman COVID dahulu. Ingat tak? Tapi tak tahulah bila. Tetapi ambil kira realistiknya, mungkin dalam keadaan yang ada sekarang mereka masih berkuasa. Dan bila mana mereka berkuasa, mereka nak bentuk kawasan-kawasan baru, katalah pula ini begini rupa ni, macam kata buah apple kan, dia boleh buat jadi buah pear. Kawasan yang akak dia kata kawasan-kawasan yang ramai yang tak sokong, dia keluarkan masuk ke tempat yang lain, dia ambil kawasan-kawasan pengundi yang dikatakan dia sokong. Macam mana dia nak tahu? Inilah masa PRU yang lepas dia boleh tahu ini pulai.
Dalam pulau ini banyak PDM. PDM mana yang dia kalah, dia keluarkan masuk ke tempat Keberau kah, Johor Bahru kah, supaya kawasan pulau ini adalah kawasan yang dikatakan majoriti penyokongnya penghuninya adalah yang memihak pada pihak Pakatan Harapan. Faham? Faham? Jadi sebab itu satu daripada perkara yang paling penting sekali ialah untuk deny Pakatan Harapan menang kursi di pulai. Kalau itu tidak dilakukan, kemungkinan besar sampai masanya dalam 2-3 tahun ataupun waktu saya bercakap ini mereka sudah tersedia. Siapa mereka? Mereka sebelah sana kita tahu yang majoriti ialah DAP. Mungkin mereka yang jadi mastermind. Kawasan-kawasan mana yang nak ditambah, kawasan mana yang nak dikeluarkan. Lepas itu dibentang pada pihak SPR. Lepas itu diluluskan dan dibawa ke parlimen, dilulus. Kalau di parlimen, kerana mereka ada 2/3. Jadi itu menyebabkan masa depan orang-orang Melayu terutamanya tidak mungkin terjamin. Faham? Senyap ini. Betul faktor agaknya. Saya jelaskan ini satu daripada perkara yang paling pokok. Lagipun bukan soal itu sahaja. Dalam situasi yang kita hadapi sekarang ini, sudah 9 bulan berlalu kok. Saya pun dah tak kira bulan dah. Sudah begitu lama sejak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri mengangkat sumpah. Wallahi wabillahi watallahi saya Anwar Ibrahim yang mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri nak melaksanakan itu ini dan menentang rusuh dan macam-macam lagi. Dan pastinya tujuan lain tidaklah selain daripada nak membela nasib rakyat supaya negara Malaysia menjadi sebuah negara yang maju dan berjaya. Tapi 9 bulan sudah berlalu. Bohong. Saya tengok wajah-wajah yang di hadapan saya ini tak payah saya tanya, saya dah tahu. Sebahagian besar yang menghadapi masalah, betul tak? Betul. Pendapatan kita tak naik, betul tak? Betul. Harga barang melambung, betul tak? Betul. Harga beras pun naik, betul tak? Betul. Betul semua. Betul. Dia tak mendapati janji. Soal pokok apa kerajaan ada pada hari ini buat? Pembohong. Saya pergi ke mana-mana, saudara. Waktu PRN dulu, 6 buah negeri saya jelajah. Jelajah mega dan macam-macam lagi dan berjumpa dengan rakyat. Semua berkata bahawa mereka berhadapan dengan kehidupan yang susah. Bilangan yang miskin sudah bertambah 40% jadi 60%. Sebahagian besar anak-anak muda tak ada kerja, betul? Ya, mereka hanya dapat gaji yang kecil, betul? Ibu bapa ada pendapatan tapi tak dapat membantu keluarga kerana barang yang sudah naik melambung tinggi, betul? Memanglah betul. Jadi sekarang ni apa yang dah berlaku? Seolah-olah ada kerajaan macam tak ada. Dia pergi ke sana, ke sini, kemari, ke sana, ke sini. Bila dia buka mulut aja, apa dia buat? Buka mulut dia. Buka mulut dia bohong. Sekarang dia tak buka mulut pun kita dah tahu dia. Macam mana? Sebagai pemimpin utama negara, sebagai besar rakyat dalam PRN yang lepas tak menyokong dia. Kita Perikatan Nasional menguasai lebih kurang 3.9 juta popular vote. Di sebelah sana 3.4 juta kita dapat bilangan undi yang lebih besar daripada pihak kerajaan Pakatan Harapan. Tapi malangnya kita jadi pembangkang. Kalau nak cerita soal nasib orang Melayu, sekarang ni kita tidak ada punyai kuasa. Lagu apa yang dinyanyikan waktu zaman jahiliah dulu? Oi, anak. Ada cerita. Dia kata dalam sini kata bah, lagu dia kata yang tinggal hanya kuasa. Saya nak tanya tuan-tuan, ada kuasa tak kita orang Melayu pada hari ini?
Jadi kalau yang tinggal hanya kuasa, kuasa sudah tidak ada pada kita. Orang Melayu yang jadi 70% lebih penduduk dalam negara kita sekarang ini tidak berkuasa untuk mentadbirkan nasib mereka kerana diuruskan oleh pihak yang lain yang bukan kumpulan majoriti. Betul tak? Ini bukan soal isu perkauman. Saya nak sebutkan ini pernyataan yang hak. Kulil haqqa walau kana murra. Cakap yang benar walaupun yang benar itu pahit. Ini realiti. Jadi kalau dalam keadaan sebegini buruk, belumlah teruk sangat tapi sudah kita berada dalam tahap sebegini. Selesai PRN nampak kita dapat 60% kursi. Yang kita tandingi 245, kita menang 147 kalau tak silap saya. 60% kursi yang ditandingkan dalam PRN yang lepas dimenangi oleh Perikatan Nasional PAS Bersatu dan juga Satu Kursi Gerakan. Tapi kita tak jadi kerajaan. Jadi ini satu isu yang besar yang saya nak peringatkan bahawa keadaan yang ada hari ini tidak memihak pada kita. Lebih lagi dalam Pakatan Harapan tu kita tahu yang terbesar mempunyai kursinya adalah parti DAP. Macam mana UMNO sejak sejarah lampau sampai ke terkini boleh bersekongkol bersama-sama berceluk, berpeluk cium molot kata orang bersama-sama dengan DAP. Saya tahu kawasan ini pun kuat UMNO dulu. Kita tak nak menyerang orang UMNO. Orang UMNO tu sahabat kita. Kita nak minta dia tak apa lah, kekal UMNO. Bila keluar dalam PRK ini nak mengundi, undi kepada Perikatan Nasional. Boleh tak? Boleh. Ramai UMNO. Pasal realitinya begitu. UMNO dah rosak. UMNO tak seperti zaman saya bersama-sama dahulu macam Dato' Sri Syahidan. Syahidan sekarang ini masuk PAS. Saya memimpin Bersatu tak apa. Dan asas perjuangan kami sama dan satu. Tetapi sekarang UMNO sudah hampir-hampir nak luput. Bekas Menteri Besar Pahang Datuk Kuan Anan Yaakob beritahu saya itu dah bungkus macam lepat. Nah, itu UMNO juga cakap. Jadi sebab itu kalaulah keadaan perjuangan politik Melayu ini pada masa lepas bergantung sangat pada UMNO, UMNO sudah tidak seperti dahulu dirosakkan oleh Zahid Hamidi. Di mana nasib orang Melayu nak diletakkan? Tidak lain ialah kepada Perikatan Nasional, betul tak? Jadi sebab itu pada hari ini, ini walaupun dia PRK tetapi signifikan PRK ini agak besar sekali untuk menyedarkan kepada orang Melayu. Ini masa untuk orang Melayu bersatu padu menentukan supaya nasib orang Melayu terus terbela. Pimpinan Melayu mesti mentadbirkan negara dengan secara adil dan ikhlas, berintegriti. Tengok apa dia buat Anwar Ibrahim. Bangun lagi dia tengok muka saya. Mesti cari jalan, saya bunuh. Politik Wainin. Saya bukan kata saya besar sangat, badan saya pun tak sebesar Dato' Sri Syahidan. Tapi niat dan lawan itu jelas. Bukan untuk berkuasa dan menggunakan kuasa untuk bijaksana mentadbirkan negara. Tapi macam mendendam kesumat. Mengambil tindakan-tindakan yang tidak berasaskan undang-undang. Contoh dalam kes saya. Saya tidak menceritakan banyak lebar. Jelas tidak ada kesalahan. Saya tidak pernah melakukan rasuah. Saya tak pernah melakukan salah guna kuasa. Terbukti tidak pernah berlaku. Tetapi diambil tindakan. Dibawa saya ke mahkamah untuk dibicarakan. Hari itu saya cabar ke mahkamah. Alhamdulillah mahkamah memihak pada saya. Yang menyebabkan dia terpaksa mengambil tindakan untuk menegakkan keadilan. Tak ada. Terbukti niat ni jahat. Orang kata sekejap political persecution. Sengaja nak buat untuk nak menjatuhkan maruah dan imej pimpinan Bersatu dan Perikatan Nasional. Tapi terbukti mereka bersalah. Tapi kerana sistem mahkamah ni ada rayuan, dia rayu. Dan doa lah tuan-tuan, dia rayu 10 kali pun dia akan kalah. Dan kita yang menegakkan kebenaran ini akan terus benar dan menang, insyaAllah.
Jadi sekalian, saya tidak nak cakap panjang. Saya dah sebutkan kepada yang pokok. Isu banyak kalau nak bicarakan. Tadi saya baca berita berkenaan dan kenaikan harga beras. Ini yang paling hebat. Datuk Syahidan dulu dia ada dalam Pernas. Tapi dia dah jual saham dia. Dah tak ada. Jadi dia ada duit. Tapi pokoknya, beras adalah makanan ruji. Staple food. Betul tak? Siapa tak makan beras satu hari? Ada ni tak pernah. Sejak zaman berzaman, tidak jadi satu isu masalah yang timbul. Beras dalam keadaan yang terkawal harganya dan tak ada isu kenaikan beras dengan sewenang-wenang oleh pihak pengimport seperti Bernas. Sekarang ini sudah luar biasa. Saya baca tadi berita dah naik satu kampis 10 kilo sampai 4 hingga 6 ringgit tambahan daripada dulu. Betul? Mahal. Kalau saya jadi Perdana Menteri, saya nak cerita bukan macam Anwar Ibrahim cakap. Kuasa daripada kerajaan daripada hari ini, dia boleh kawal harga beras. Betul tak? Akta Kawalan Harga tahun 1946 yang saya guna pakai untuk mengawal harga barang waktu perayaan, hari raya haji, hari Tamil, Deepavali, hari tahun baru Cina. Pada zaman-zaman yang lampau sebelum saya menjadi Menteri Perdagangan dan Negeri, kenaikan tu tak boleh terkawal. Sampai je hari nak raya, orang komplain. Kenapa ayam naik, ikan naik, beras naik, tepung naik, gula naik, kuluhum ajmain naik belakang. Saya ambil tindakan pada waktu itu untuk gunakan akta lama yang tidak lagi dihapuskan. Untuk kawal harga. Sepanjang masih diamalkan, dikawal harga, betul tak? Pada musim perayaan. Kenapa kerajaan tak boleh kata kawal harga beras? Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Boleh. Boleh. Kenapa tak buat? Kenapa dia tak buat? Tak payahlah Madanon. Apa hal tak buat? Boleh buat. Mengatakan untuk mengelakkan rakyat terbeban dengan kenaikan harga beras. Dan beras adalah makanan wajib atau ruji untuk seluruh rakyat Malaysia. Langkah kerajaan boleh buatlah menetapkan paras harga maksimal. Tak boleh naik dengan sewenang-wenang kecuali dengan kelulusan pihak kerajaan. Boleh tak buat? Kenapa hang tak buat? Tak tahu. Tak tahu, tanyalah. Kita dah ajar dia free, tak payah bayar apa-apa pun. Ini pasal yang cakap dengan polis. Jadi telur-telur macam Kedah. Dia tu saya dah dengan kuat ya. Sikan di pada utara. Tapi pokoknya itu, maknanya kalau kita dah ada kedudukan di situ, ada kuasa yang boleh kita guna, bukan menyalahgunakan kuasa, kita ambillah tindakan. Isu soal kenaikan harga barang, melambung, semua je naik. Saya tidak sarankan semua nak dikawal 100%, tapi beras makanan yang paling utama, jadikan sebagai kawalan yang kekal untuk selama-lama, dan pihak Bernas dan sebagainya tak boleh naik harga selain daripada paras yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Boleh buat? Tapi tanya dengan Anwar Ibrahim, dia boleh buat? Tak tahu. Jadi duduk sebagai penyambi, semua tak tahu. Tak tahu apa, tak tahu. Itu tugas dan tanggungjawab dia. Apalagi tahu isu-isu yang salah, yang banyak yang kita menghadapi pada hari ini. Bukan soal menentang rasuah. Saya menentang rasuah. Dia cakap menentang rasuah, menentang rasuah. Salah guna kuasa. Tapi Dato' Sri Anwar memang dah ada rekod. Dipenjarakan sebab dia menyalahguna kuasa. Itu boleh saya sebut. Memang dah jadi pengetahuan umum. Tetapi sekarang sudah duduk di atas kursi yang paling berkuasa. Bagi Perdana Menteri, menguruskan soal ekonomi, soal sosial, soal pendidikan, alam sekitar, semuanya. Tapi 9 bulan sudah berlalu, nampak mereka sudah tidak mampu. Jadi sebab itulah, ini PRK ini signifikannya untuk kita bagi isyarat sekali lagi. Yang lalu PRN kita kata ini adalah referendum. Dan referendum terbukti menunjukkan bahawa PRN kita yang dapat jumlah undi yang lebih besar. Sebahagian besar rakyat menolak pada pihak Perdana Menteri yang ada pada hari ini. Ini sekali lagi kita nak tunjukkan, biar dia kalah teruk. Boleh tak? Pastikan kita yang mengundi yang ada di pulau ini tidak akan menyokong walau satu undi pun
kepada pihak calon kepada Pakatan Harapan. Jadi saya tak payah nak ucap panjang, pagi saya nak berada tempat lain. Saya berharap pada 9 hari bulan, penduduk-penduduk yang ada di sini akan keluar ramai-ramai mengundi. Jangan ada yang tinggal dan tertidur tak bangun. Bawa mereka ke pusat pembuangan undi, dan harapan kita dan kita doakan kita beroleh kejayaan dan kemenangan yang besar dalam PRK yang ada di Pulau ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.